Ya, halo, Sudur Mancing. Nah, di video kali ini saya mau share cara membuat rangkaian dua cabang. Ini menggunakan kili-kili seperti ini. Ini rangkaian gantung ya, dua cabang gantung. Kili-kili lantun ini kita nanti membuat rangkaian T ini. Ya, terus nanti ini terhubung ke kail pertama dan nanti terhubung ke kail kedua. Nah, biasanya ini digunakan untuk memancing menggantung begitu. Ya, nanti ini di kili-kili ini disambungkan ke senar utama plus disambungkan ke pelampung, biasanya seperti itu. Oke, bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat rangkaian cabang dua ini yang kuat, ikuti terus dan simak terus videonya.